yang usul pakai debat bahasa Inggris itu emang paham bahasa Inggris. Itu kan siapa anggota DPR yang bisa bahasa Inggris yang kerja itu ya, pernah tungker bersama-sama luar negeri bahasa Inggrisnya keluar atau tidak itu kan saya tahu juga. Jangan-jangan ada debat bahasa Inggris nanti yang nggak ngerti malah tokoh petinggi partai atau anggota DPR yang bukan cuma rakyat yang nggak ngerti itu kan malah bikin malu. Jadi nggak usah genit-genit. Jadi yang begitu-begitu standar debat kita saya kira seperti yang selama ini juga sudah berkembang juga atau dikembangkan oleh teman-teman di kubu Prabowo Sandi, yaitu tentang debat ide, gagasan, ya,